Yeah.
Flavoring ini tebal lah, terus terang kakak. Flavoring untuk Wibu dia agak tebal, tapi tebal yang tak memuakkan lah. Kalau kita mention ke lagi, aku tahu mesti korang tahu. Kebanyakan kalian mesti akan jadi meloyer ke, dia akan jadi macam nak muak, nak gitu kan. Tapi untuk Wibu punya keladi kata, aku cakap best, barang jadi boh. Ha gitu, barang jadi boh. Flavoring ada, dia punya keladi dia sampai, dia punya manis untuk custard tu balance. Cuma dekat fine S, dia agak slow sikit nikotin. Tapi still lagi ada, ha, kalau aku nak pakai pada dua ni lah kan. So, nikotin mesin ni dekat sikit, kalau untuk sini, dia betul-betul rasa. Ha, betul-betul rasa puas lah. Kalau korang pakai pine Gopo, Gopo Vizi, korang boleh cari Flavoring pun keladi custard. Untuk video kali ni aku dah buat keladi custard dulu. Maybe untuk next video, maybe aku akan buat yang lain-lain yang lain arah. Rasa dia nice, serious. Rasa dia keladi dia sedap. Keladi dia sedap. Ah, gitu kan. So korang boleh cari dekat mana-mana pet shop. Korang cari Wibu punya line up. Kalau korang nak try dengan keladi custard, tapi korang tak minat dengan keladi custard, korang boleh try dengan line up yang lain. Dia ada tobacco, peach RY4. RY4 tu tobacco dan dia ada kombinasi dengan peach RY4. So kalau korang tak minat dengan tobacco, korang boleh cari grape lime ataupun mango honeydew. Ataupun tak minat dengan putih, korang boleh cari dengan dia punya creamy, dia punya keladi custard dengan kaya buah. Alright, jumpa lagi di next.